Iya, cukup. Siap, mulai baris. Saya telah memberi Anda beruang dan bison. Saya telah memberi Anda
kekuatanmu ada di persatuanmu. Semua bahaya Anda dalam perselisihan. Karena itu, jadilah damai ke depan, dan sebagai saudara tinggal bersama. Perdamaian adalah di mana hari yang bahagia, hari yang penuh kebenaran, hari yang penuh keadilan. Perdamaian tak seorang yang konflik, tak seorang yang sedih. Semua orang tersenyum. Perdamaian ini kurasa hanya sementara. Sedikit yang merasakan, banyak yang tersakiti. Akankah perdamaian berakhir? Di mana tempat perdamaian abadi? Di mana letak kekekalan perdamaian? Negara yang sejahtera karena mengutamakan perdamaian. Hancurlah negara yang diisi pertengkaran. Hancurlah negara yang diisi peperangan. Hancurlah negara yang diisi pemberontakan. Hancurlah negara yang diisi dengan tawuran. Negeri di mana rakyatnya merasakan keadilan. Negeri yang terlindung dari segala ancaman. Negeri yang mengutamakan perdamaian. Negeri yang makmur dan tidak egois. Perdamaian hanya slogan dunia. Banyak yang tidak melaksanakan. Banyak yang hanya tidak memperhatikan negara yang dilanda perang. Hilangnya rasa kemanusiaan karena perebutan kekuasaan. Apalah arti sebuah negara yang maju apabila rakyatnya selalu memberontak? Apalah arti sebuah negara yang sukses apabila rakyatnya